Penganjuran program yang dapat mencungkil bakat dalam kalangan belia adalah sangat digalakkan. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Edin Shazli Seith berkata, penganjuran program seumpama itu bukan sahaja dapat mengetengahkan bakat, malah platform terbaik untuk memupuk semangat integrasi nasional. Ia sekaligus dapat menangani golongan belia daripada terlibat dengan gejala sosial. Saya fikir ini satu inisiatif yang mempunyai objektif yang boleh memupuk perasaan sayang, hormat menghormati dan secara tidak langsung memperkukuhkan integrasi nasional di semua peringkat. Kita tahu golongan belia ini adalah orang yang perlu diberikan perhatian secukupnya, bukan saja dengan kasih sayang dan wang ringgit, tetapi selain daripada itu juga untuk mereka mencurahkan apa yang terpendam di dalam hati mereka. Beliau ditemui pada program pertandingan bakat belia Negeri Sembilan di Seremban. Program tersebut diadakan bagi mencungkil bakat terpendam golongan belia dari seluruh Negeri Sembilan dari segi tarian, nyanyian dan muzik. Ketua Pengarah Penyiaran Abdul Muiz Syafi'i mahu warga kerja Radio Televisyen Malaysia RTM meneruskan kecemerlangan dalam menyampaikan mesej-mesej kerajaan kepada masyarakat. Mengakui cabaran yang dihadapi RTM semakin hebat, beliau yakin RTM mampu menggalas tanggungjawab yang diberikan. Beliau turut menasihatkan warga kerja RTM untuk sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. Kita kena ingat bahawa RTM ini adalah sebuah media kerajaan yang sekarang ini mendapat pengiktirafan sebagai media yang paling dipercayai. So untuk kita mengekalkan status sebagai media yang paling dipercayai itu adalah satu cabaran yang sangat berat. Pada saya, warga kerja RTM sangat berdedikasi dan saya percaya mereka boleh melaksanakan segala tanggungjawab yang diamanahkan pada mereka. Beliau ditemui semasa Majlis Apresiasi dan Amanat Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia di RTM Perak, Ipoh. Abdul Muiz yang dilantik menjadi Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia pada 7 Januari 2019 akan mula bersara pada 1 Januari 2020. Beliau sebelum ini menjawat jawatan Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik selama 2 tahun. Pada majlis itu, turut disampaikan cenderamata kepada beberapa pegawai tertinggi RTM yang telah bersara pada tahun ini.